Oke guys, jadi kita akan melihat proses pencucian lada. Ya guys, ini lada yang sudah bersihnya. Jadi sangat mudah sekali teman-teman kita mencucinya. Kita pun juga menggunakan mesin Robin. Tuh teman-teman. Oh. Wait. Ini teman-teman tangkainya. Itu kita masukkan lagi. Parau kau. Enggak apa-apa loh. Gimana bang? Mantap. Ini tangkainya teman-teman. Cepat try, nyuci lo. Lo mau lagi lo? Gak kelihatan, kita buah. Ini ada yang sudah kering. Lagi masak lo. Lah benar-benar siapa tahu viral ini. Tuh teman-teman sangat mudah sekali cara penggunaannya. Ini mesin Robin dihidupkan, nanti airnya masuk ke situ teman-teman. Jadi setelah itu tinggal kita masukkan lada ke dalam tempat yang sudah kita buat seperti ini. Tolong guys. Nah, jadi seperti inilah teman-teman, kalau lada kualitas yang kurang bagus dia akan mengambang seperti ini. Tuh. Jadi ini biasanya kita buat menjadi kita mau jadi lada hitam teman-teman. Nih, kita sudah kering akan berubah jadi lada hitam. Kan? Tuh teman-teman sudah hampir bersih. Sudah kan udah ini. Sudah pula ini baru. Sudah. Jangan puas.
Tuh teman-teman sudah bersih. Sao, bro. Kasih kau apa ini? Tuh teman-teman ladanya. Tuh sudah bersih teman-teman. Marang itu saya. Lah itu ikat. Baru marah. Parahone. Ini gerong. Gak lulus sensor apa video ini. Baru udah tau. Aduh lo. Mati. Cepat deh hujan itu. Nggak lo, malah kita dapat deh lo. Oh itu sehanggi mahal nih. Berapa? Terus sone ke? Di Bangka 90 lah. Ini loh. Kalau nggak kuat, akan begini. Lawang. Ini kan jauh. Saya kurang. Mual. Ya. Ah. Baik.
Oh. Banyak video lah. Iyalah. Makin banyak makin bagus. Kasih kau ngomong ini. Akan mengambil lada yang berada di sana. Kita lihat dari dekat, teman-teman. Teman-teman, sekian video kita pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah support channel Tanamanpedia, dan semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua.